Matera Residence, rumah terbaru di Gading Serpong yang paling premium dan super luxury. Penasaran kayak gimana? Yuk let's go kita lihat. Oke teman-teman, langsung aja Kevin mau ajak kalian masuk ke dalam rumah dari Matera Residence. Dan sebelum masuk, kita akan kasih lihat teman-teman fasadnya yang luar biasa luxury. Let's go. Sekarang ini Kevin berada di area carport. Yang kalau kita lihat lebar ini rumahnya 12. Ya, lebar 12 di show unit dengan panjang 25 meter teman-teman, yang paling besar. Terdiri dari lebar 9 x 18, 10 20, 12 20 dan 12 25. Nah, kita review yang paling besar teman-teman. Di depan ini bisa 3 mobil dengan sudah disediakan carport skylight kanopi ya. Jadi teman-teman nggak usah repot lagi bikin kanopi, ini sudah beton semua. Jadi cahaya pun masuk ke dalam area rumah sangat-sangat jelas banget teman-teman. Dan rumah ini juga sudah dilengkapi dengan IV charging car. Jadi teman-teman kalau punya mobil listrik udah nggak usah repot-repot diinstal lagi karena developer udah nyiapin semuanya. Masuk ke bagian garasi, nah ini juga kita sudah menyiapkan electric parking dan bisa melakukan akses dari dalam untuk keluar masuk, dan asisten rumah tangga juga terpisah bisa lewat area garasi teman-teman. Nah, smart door locknya juga kita sudah menggunakan Hyundai Telecom yang paling baru dan paling canggih. Foyernya sendiri teman-teman bisa lihat ya, ini sangat lega. Jadi kalau untuk tamu datang, jadi ada area privasi dengan ceiling yang tinggi teman-teman, sangat nyaman banget. Nah, kita bisa lihat juga tamu nih dari sini. Di siapa yang datang, semua kita bisa kontrol dengan smart home system. Sekarang Kevin akan ajak teman-teman semua untuk melihat betapa luasnya, dan ini adalah area favoritnya dari Matera Residence. Wow, gede banget ya. Dan sangat tinggi ceilingnya, 7 meter teman-teman, floor to ceilingnya. Dan ini benar-benar nyaman banget. Area ruang tamunya sangat gede. Dan kalau kita lihat depannya teman-teman, ini adalah area swimming pool yang bersifat opsional. Jadi tergantung teman-teman, kalau memang nggak mau dijadikan swimming pool, ini adalah garden teman-teman ya. Jadi seperti taman. Jadi kalau mau bikin swimming pool bersifat opsional, bisa kita tambah ke developer. Ini sangat luas sekali. Jadi enak banget ya teman-teman punya private pool pribadi gitu. Dan by the way, ini semua sudah marmer import. Kalau kita lihat ya, infonya dari Yunani teman-teman. Jadi bagus banget pasti, serat-seratnya pun oke. Nah, ini adalah area dari dapur bersih, teman-teman. Sangat lega. Langsung di sebelah sampingnya ada meja makan. Nah, ini bisa untuk keluarga besar ya. Pencahayaan yang masuk ke ruangan makan pun sangat terang. Jadi kita akan minimalisir lampu, teman-teman. Lanjut kita ke dapur kotor yuk. Ya, ini plong tanpa sekat, enak banget rasanya. Nah, ini dapur kotor, teman-teman. Dan ini dapat semua ya, top table, include semua. Ini juga include, jadi ada tulisannya ini semuanya include, kecuali elektronik. Kalau kita ngintip ke belakang lagi, dan ini adalah area yang menuju ke garasi. Sebelah sana. Jadi masih ada lorong teman-teman, bisa taruh barang-barang juga. Dan ini adalah area untuk menuju asisten rumah tangga. Oke. Tapi Kevin mau ajak kalian dari depan aja langsung. Kita naik dari sini. Yuk, let's go. Oke, Kevin sekarang sudah di lantai 2. Nah, di sini ada lagi tempat living room, mini living room lah ya, teman-teman. Jadi bisa santai-santai di atas ya secara private. Lalu kita bisa lihat juga ke area bawah. Wah, cakep banget. Enak ya kalau rumah punya ceiling tinggi, udara di dalam rumah pun terasa nyaman, adem, cahaya yang masuk juga lihat deh kacanya sampai atas. Bener-bener cerah gitu, guys. Oke. Aku mau kasih lihat satu kamar anaknya dulu. Wow. Asli ini gede banget.
kirain saya ini kamar utamanya teman-teman. Ya. Nah, ini super besar, super lega. Bisa taruh lemari yang gede, meja belajar, semuanya komplit. Nyaman banget untuk anak-anak bermain. Dan lalu di samping sini ada satu kamar lagi berikut dengan kamar mandinya di sebelah sini. Ada lagi wastafel di depan. Nah, itu udah juga super, semuanya lengkap. Sanitary juga udah cover. Ih, asik banget ya. Ada dua kasur. Sangat lega, lemari bisa muat juga semua meja belajar komplit. Jadi nggak tanggung-tanggung teman-teman kelebihan dari material resident ini. Karena tahu ya, zaman sekarang pasti anak-anak betahnya di kamar. Ya, di dalam kamar lama-lama. Nah, udah. Tempatnya asik banget. Nah, ini ada area balkoninya. Tapi dikunci. Oh, nggak dibuka. Yes. Ih, asik banget ya. Dari samping, kita bisa lihat taman ya, lihat kolam berenang. Nyaman banget. Area klasternya lihat deh, benar-benar banyak penghijauannya teman-teman. Oke, lanjut. Kevin akan ajak ke satu kamar master bedroom. Nah, ini adalah keunggulan dari Matera Resident yang punya kamar sangat-sangat luas dan sangat nyaman. Dilengkapi juga dengan smart air ventilation dari master room. Gila ya. Kamar utama ada ruangan kumpul duduk-duduk di sini ya, nyantai sambil nonton TV. Seru banget. Jadi ada private living room-nya. Lalu di sini bisa untuk kerja juga, enjoy dengan cahaya yang masuk. Dan ini adalah kasur ya, teman-teman. Ya, dimodif pakai sekat seperti ini untuk menjaga privasi. Wow. Wow. Asik banget. Dan jangan lupa ada satu lagi yang paling spesial. Walking closet, wardrobe-nya. Silahkan lihat, keren banget. Ini dia kamar mandinya. Udah ada bathtub-nya, holder juga semuanya. Dan and the last, balkoni di master bedroom. Wow. Sangat-sangat nyaman teman-teman. Luar biasa ya. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang nonton video ini, penasaran pengen punya rumah di Gading Serpong, kota yang sangat growth bertumbuhnya tuh luar biasa, investasinya naik terus. Yang paling premium ini adalah yang terbaik di tahun ini. Jadi jangan lewatin, langsung aja kunjungi show unitnya, hubungin nomor Kevin di bawah ini, dan kita akan lihat show unitnya bareng-bareng. Seputar promo, price list bisa langsung di WhatsApp aja. Sampai jumpa di show unit, bye! We'll be right back.